Walaupun demikian, Allah Ta'ala jadikan kemanisan iman dalam diri seseorang. Walaupun dia jahil, dia tak tahu apa, dia tak reti Islam kerana baka dan keturunan, terpengaruh dengan orang, tetapi ada orang yang masih ada kemanisan iman di dalam dirinya. Tanda kemanisan itu ialah tiga. Yang pertama, kasih kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia percaya Allah itu ada. Percaya ke Nabi Muhammad. Dia percaya. Walaupun dia tak semayang, dia tak puasa, tak macam-macam mengerjakan maksiat. Tetapi kepercayaan kepada Allah itu ada. Bila mari susah, tengok ke Allah selalu. Dalam keadaan bahaya, tengok ke Allah selalu. Dalam keadaan cemas, tengok ke Allah selalu. Mari begitu. Ada perasaan nak balik kepada Allah. Dan juga perasaan kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila sebut Nabi Muhammad, sayang, kasih kepada Nabi. Ada perasaan dalam diri ini. Yang kedua, perasaan kasih kepada orang Islam. Bila sebut orang Islam, dia kasih. Dia kasih kerana orang itu Islam. Dengar orang Islam di mana-mana. Sosoh orang Islam di mana-mana. Kena di Palestin, di Kashmir, di Myanmar, di mana-mana. Cerita bila ada orang Islam kena, mari perasaan begitu. Menandakan kemanisan iman masih ada dalam diri dia. Yang ketiga, dia benci pada kekufuran. Marah sangat pada kufur ni. Walaupun dia buat kerja kufur. Kerana jahil, kerana tak tahu dia. Contohnya, dia kata ke Islam macam-macam. Wah, hukum hudud ni zalim, hukum hudud. Dia tak tahu hudud tak ada dalam Islam. Politik tak ada dalam Islam. Ini tak ada dalam Islam. Mu ni kafir, marah selalu. Marah. Tak boleh kata dia kafir. Benci pada kekufuran. Ini menandakan halawatul iman masih ada dalam diri dia.